mengaminkan ya Tuhan, bahwa kami ada sebagaimana kami ada sekarang ini, bukan karena kebaikan kami, bukan karena kebolehan ataupun jasa kami, melainkan semata-mata karena anugerah-Mu berlimpah atas kami. Terima kasih karena belas kasihan-Mu yang besar dan kedaulatan-Mu memilih kami, memberi kepada kami kesempatan, waktu yang sangat baik, kairos itu untuk mendengar anugerah, dan atas pertolongan Roh Kudus kami pun membuka hati untuk Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Engkau, dari Engkau ya Tuhan, oleh Engkau, maka kepada-Mu lah segala kemuliaan dikembalikan. Kiranya kami selalu menghargai anugerah-Mu di dalam buah kasih karunia menjadi sia-sia. Termasuk waktu untuk mendengar firman Tuhan, baik dalam ruang kebaktian ini maupun di dalam kelas untuk anak-anak, inilah waktu anugerah supaya kami tidak membuang-buang percuma, boleh menyimak firman Tuhan baik-baik, supaya kami mendapatkan berkat istimewa yang Kau sediakan untuk 12 September pada hari ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita membuka surat Roma. Surat Roma pasal yang ke-12. Untuk sore hari ini kita akan membaca ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21. Roma 12 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan membacakan untuk kita sekalian 5 ayat tersebut mulai dari ayat 17. Roma 12 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Mari kita baca ayat emas kita bersama-sama, yaitu ayat yang ke-21, ayat yang terakhir. Saudara, mari kita baca bersama. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itulah tema khotbah pada sore hari ini. Saudara, seberapa relevannya, seberapa praktisnya ayat ini untuk kita? Apakah ayat ini memang praktis untuk kita? Apakah perlu kita renungkan tema untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan? Tema ini sangat praktis karena kejahatan adalah sesuatu yang aktual dalam kehidupan kita. Apakah ada di antara kita yang belum pernah mengalami kejahatan di dalam dunia ini? Bukan melakukan kejahatan, tapi mengalami perbuatan jahat atau kejahatan orang terhadap kita. Saya kira ini sesuatu yang aktual. Kalau kita setel TV, selain berita-berita bencana, selalu kita dengar tentang kejahatan-kejahatan, tentang penipuan, tentang pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, pengkhianatan, seperti itu. Semua itu adalah
bentuk kejahatan. Dalam persekutuan doa minggu ini, Pak Taufik share gereja Moraga dibobol maling. Komputer, laptop, wah segala macam hilang. Lalu ibu saya bilang, wah di Amerika juga ada rampok-rampok gitu ya. Kelihatannya tenang-tenang. Oh mami, saya bilang, mana ada tempat yang tidak ada kejahatan. Terus saudara, di kota besar, di hutan rimba, di desa, di kota, semua ada kejahatan. Di mana ada manusia, di situ ada kemungkinan kejahatan. Sebab kita manusia, yang namanya manusia itu siapa saja, sudah kena polusi. Polusi apa? Kejahatan. Polusi dosa. Sehingga dia membuahkan antara lain kejahatan yang bentuknya macam-macam tadi itu. Betul? Ada orang ditolong baik-baik, dia membalas air susu dengan air tuba. Seorang pendeta mengalami, dia lihat ada seorang rekan junior masih penginjil, tidak ada pekerjaan, diusahakan untuk masuk ke dalam gereja itu, penginjil ini, hamba Tuhan. Lalu sampai bisa diterima. Penginjil itu kadang mengeluh, dia kekurangan biaya hidup, sampai harus pinjam uang untuk beli beras. Wah si pendeta kesian, berikan tabungannya untuk orang-orang miskin, diberikan untuk hamba Tuhan itu. Lalu dia cerita lagi, dia sedang bangun rumah, tapi belum ada uang untuk bikin lantai, masih tanah. Kasih uang buat beli tekel, pasang tekel atau keramik. Tetapi bisa-bisanya sudah berapa tahun lewat, saudara-saudara, itu hamba Tuhan yang penginjil malah termasuk pelopor yang menentang pendeta itu. Sampai sekarang masih belum dimengerti apa sebabnya. Sampai dia berani omong depan majelis, kalau orang itu masih dipertahankan, saya akan mengundurkan diri. Coba. Padahal dia bisa masuk ke sana karena dirintis jalannya oleh hamba Tuhan senior. Sudah. Sedangkan di antara kaum rohaniwan terdapat bentuk-bentuk yang dapat disebut kejahatan, berupa pengkhianatan, ketidaksetiaan, apalagi di dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin kita baru di Amerika, maksud saya, secara khusus mengenang peristiwa 9/11 September 11, 9 tahun yang lalu. Dan tahun ini September 11 diwarnai dengan ketegangan yang lebih runcing dari biasanya. Peristiwa September 11 itu sendiri merupakan salah satu bentuk kejahatan. Ngapain itu orang-orang menabrakkan pesawat terbang ke gedung pencakar langit yang gak ada urusan dengan dia secara langsung. Di sana kemudian tewas ribuan orang yang tidak ada urusannya dengan mereka, tidak pernah berbuat jahat terhadap mereka secara langsung. Itu adalah salah satu bentuk kejahatan. Bagaimana kita menyikapi kejahatan-kejahatan seperti itu? Nah, suasana minggu-minggu ini menjadi lebih tegang karena ada pendeta yang bilang tanggal 11 September saya akan jadikan hari bakar Al-Quran sebagai protes. Memang urusannya karena konon di Ground Zero, di tempat peristiwa yang dilakukan terjadi itu, mau dibangun masjid besar. Jadi ada pendeta yang tidak setuju, dia mau protes bakar Quran karena dia rencanakan. Jadi heboh sudah. Dari tidak terkenal menjadi terkenal di seluruh dunia sekarang. Fotonya di mana-mana. Termasuk dia punya orang-orang yang sudah dibakar di Afghanistan. Bagaimana kita menyikapi kejahatan-kejahatan? Firman Tuhan mengatakan, jangan membalas. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bagaimana atau mengapa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan?
Kalau suami